Oke, Jack. Oke. Mbak lagi. Mas Seno, aku kan udah bilang manggilnya jangan Mbak, manggilnya gadis aja. Mas Seno apa kabar? Baik, Mbak. Maksudnya gadis. Helmnya? Oh iya. Maskernya. Aku pakai masker dulu. Kok bisa ya? Kita kebetulan ketemu terus. Mungkin kita jodoh, Mas Seno. Gue heran, gimana cewek ini bisa selalu matching sama gue ya? Sekarang, gadis mau pulang atau mau ke kampus? Oh, mau pulang, Mas, ke rumah. Udah ditungguin sama papi. Jalan, Mas. Iya. Yeah. Diumpetin. Nah, jaketnya taruh situ, umpetin. Helmnya juga buka dong. Juga? Masukin, iya dong. Emangnya mau ngapain, Mbak? Mau ketemu papi. Jadi kamu ini pacar anak saya gadis? Enggak, Om. Maksudnya nggak salah lagi, Om. Sudah punya apa, kamu? Berani pacaran dengan anak saya? Punya apa? Punya... Punya motor saya, Om. Jadi gini, Pi. Mas Seno ini, dia kuliah, ngambil S2. Tapi Mas Seno serba bisa kok, ya kan, Mas, ya? Iya, Om. Santai-santai. Beres, Om. Makan. Matiin. Hidupin lagi. Hidupin. Naik ke atas, Om. Masa ada yang naik ke bawah? Genteng saya itu banyak yang rusak. Tolong perbaiki. Yo. Misi, Om. Boleh titip barang-barang saya? Iya. Yeah. Turun kamu. Yo. Gadis. Hanya tukang ojek doang. Mungkin ini solusi dari masalah gue sebagai driver ojek. Nerima order dari cewek, baik ibu rumah tangga, ibu hamil, termasuk juga mahasiswi. Ternyata cuma nambah masalah. Kalau cowok, nggak akan pernah ada masalah lagi.
Dikasih penumpang cewek salah. Dikasih penumpang cowok juga salah. Apa perlu gue pensiun aja dari kerjaan ini?